Anda menyaksikan news update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Densus 88 Mabes Polri menggeledah sebuah rumah di Padukuhan Ngawu, Kelurahan Ngawu, Kapanewon, Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam penggeledahan yang berlangsung selama beberapa jam tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Warga Padukuhan Ngawu, Kelurahan Ngawu, Kapanewon, Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, geger sebab tim Densus 88 Mabes Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah di dusun tersebut. Rumah yang digeledah milik warga berinisial WS yang tinggal bersama 3 anaknya. Selama penggeledahan, sejumlah personel kepolisian bersenjata lengkap nampak berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian. Pihak kepolisian juga menutup akses jalan keluar dan masuk kampung tersebut. Menurut pengakuan masyarakat, WS yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah, telah tinggal bersama 3 anaknya di rumah tersebut selama 6 bulan. Dalam penggeledahan tersebut, tim Densus 88 Mabes Polri menyita sejumlah barang bukti yang tersimpan dalam sebuah box. Ini tinggal di sini kurang lebih 5 bulan yang lalu, tetapi secara administrasi kependudukan belum masuk sebagai penduduk Ngawu. Kontrak, Pak? Ya, kontrak. Kontrak. Dimana, Pak? Kalau dari kakaknya yang kami lihat itu dari wilayah Semarang. Baik, semua baik. Jadi bermasyarakat baik, sosial kemasyarakatan, kegiatan di masyarakat semua ikut.